agak-agak. Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin perkenalan, kami di sini dari kelompok Setian dari Tuga dari mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini kami akan menjelajahi tentang sejarah apa sih yang ada di Candi Cangkuang ini. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk memenuhi tugas dari yang telah diberikan oleh Ibu Erna. Ibu tolong doakan kami, semoga kami selamat sampai tujuan, dan cuacanya juga sedang hujan, semoga tidak hujan deras ya. Amin. Oke, ikuti kita semua ya. Siap. Ya, sebelum ke museum, kita di sini melewati berbagai rumah adat yang ada di Candi Cangkuang, dan di daerah sana ada masjid. Yap, sebelum pergi ke dalam Candi Cangkuang untuk ke museum, kita di sini melakukan pembayaran untuk tiket. Oke, sekarang kita sudah sampai di Candi Cangkuang sebagai tujuan inti dari kita. Yang arah di sebelah kanan saya ada Candi Cangkuangnya, dan sebelah kirinya ada museum situs budaya Candi Cangkuang. Tapi di sini saya akan bilang mohon maaf, dikarenakan kami mengejar waktu juga. Sepulang sekolah kami langsung berangkat ke sini dan ternyata kesorean, dan akhirnya ternyata museumnya sudah tutup. Jadi mungkin kami akan mengeksplor yang berada di bagian luarnya saja. Oke, kita lanjut. Oke, ya guys ya, kita ada di museum karena museumnya tutup karena udah jam berapa ini teh? Jam 4. Setengah 5. Jadi kita ada kendala. Ya, jadi gimana ya? Mungkin sebagian dari fotonya akan diambil dari beberapa sumber yang ada di media sosial. Ya, betul. Mari kita lanjut ya guys ya. Nah, sekarang kita tepat ada di depannya Museum Situs Cagar Budaya Candi Cangkuang. Tapi sekarang ada kendala karena kita datangnya pulang sekolah, jadi jam 4 tutupnya dan sekarang sudah tutup museumnya. Jadi kita akan mengeksplor luarnya saja. Jadi mari kita cari objek lainnya. Nah, mungkin di depan museumnya ada beberapa rumah adat. Di sebelah sana ada rumah adat Kampung Pulo, dan di sana ada candinya. Di sana juga ada rumah adat lainnya. Kita dilihat di sini ada situs makam Mbah Dalem Arif Muhammad, merupakan salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Cangkuang dan sekitarnya pada permulaan abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan Senopati Kesultanan Mataram di Yogyakarta. Bisa lihat di sini makamnya. Tempat di belakang saya ini sudah berada di pusat wisatawan Candi Cangkuang, dan Candi Cangkuang tersendiri merupakan pusat dari para wisatawan sebagai peninggalan Hindu-Buddha. Karena lagi pada ngediskusi di sana, kita akan lihat belakang candinya ya guys ya. Seperti inilah tampak candi di belakang seperti yang di depan, cuman tidak ada tangga dan pintu. Candi Cangkuang diperkirakan ada pada abad ke-17, ditemukan pada tanggal 9 Desember tahun 1966 dan teliti pada tahun 1967 sampai 1968, dan dipugar pada tahun 1974 sampai 1976. Oke guys, di sana tempat penyemberangan Candi Cangkuang ya. Dan di sini ada rakit yang biasanya pada hari besar seperti Idul Adha, Idul Fitri, biasanya orang-orang pada berkunjung di sini dan
dimulai dari sana naik rakit ke sini. Oke, alhamdulillah mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Sedikit informasi tentang sejarah dan situs-situs Candi Cangkuang. Mungkin selengkapnya kalian semua, teman-teman semua yang ada di sana yang menonton video ini bisa langsung datang ke Candi Cangkuang untuk mendapatkan informasi lebih detailnya. Ada yang mau disampaikan? Jangan lupa nonton video kami. Oke, sip. Aku bawa sarung. Oke, sip. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. BTW kami dapat diskon, cuy.